Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Singa Gadget ya. Untuk video kali ini kita kedatangan apa? Ya. Redmi Book ya. 15. Iya, 15 ya. Ini RAM, RAM-nya 8 GB. RAM 8 GB, internal 256 GB ya. Ayo kita langsung buka aja ya. Nanti kita reviewnya sambil unboxing. Oke, ini sahabat Singa, kita ada request ya. Ya, ini ada pesanan ya dari teman saya ya, katanya cari laptop yang worth it ya Jar. Cari ini harus ingat, kita kan belum mencari laptop, kita harus tahu ya spesifikasinya ya, gimana bagusnya, gimana ya standarnya untuk edit video, untuk edit apa ya. Kita unboxing saja ya, dan jangan lupa untuk tanggapnya kita subscribe-nya ya, dan jangan lupa share. Oke, saya bantu Mas Haider. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka segelnya. Oke, sahabat Singa, mau lihat sih gimana sih bentuknya si laptop yang dari Xiaomi. Baru pertama kali kita unboxing ya laptop. Oke. Jangan dulu. Ini chargernya. Oke, ini laptopnya. Wow. Oke. Ya, ini enggak susahnya ya. Oke, ada buku panduan dan garansi. Oke. Ini penampakan laptop. Oh, ini penampakan laptopnya ya. Kita buka langsung Jar ya. Ya, ini Jar ya. Mendekat sini enggak apa-apa biar lihat seperti apa Jar. Ini tadi ada chargernya Jar ya? Iya, chargernya. Ya. Chargernya seperti adaptor seperti normalnya laptop biasa ya Mas Jar. Ya. Ya. Ini adaptornya ya. Adaptornya ini berapa ini Jar? Bisa dicek di spesifikasinya ya, nanti. Saya kasih saja silakan ya. Made in China tulisannya Jar ya. Oke, kita lihat Redmi Book 15. Book 15 ya. Sesuai dengan namanya layarnya 15 inci. Oh, ya. Sesuai layarnya ya. 15 inci ya. Oke, kita buka aja. Ya, semoga aman ya. Soalnya kita tadi ikut paket takutnya kenapa-napa, kena air atau apa ya. Kita hidupin langsung. Boleh. Enggak apa-apa. Apa harus ngecas dulu? Harus dicas dulu. Kita ngetes ya. Ya dari sana berarti umumnya baterainya habis ya? Iya, kayaknya habis soalnya ya, bisa itu. Kan kiriman dari Jakarta ya, sampai Semarang sampai kita Parang mungkin seperti itu ya. Ini ada tulisnya Intel Core ya, i3. Iya, dia pakai Intel Core i3 generasi 11. Generasi 11 ya? Iya, yang terbaru juga. Berarti terbaru. Harga normalnya berapa ini Mas? Harga normalnya di 5.500. Untuk varian RAM 8 internal 256. Oh, gitu. Kalau mau nambah 2 juta dapat internal yang 512. Oh, beda internal tambah 2 juta ya. Berarti 7 jutaan berarti. Iya, 7 juta setengah. Yang varian seperti itu ya, seperti itu ya. Oke, benar. Ini seperti biasa settingan pertama. Settingan pertama. Ini bikin login dia. Setting login. Nah, ini tukang set teknisi dari Jigsaw. Teknisi Jigsaw. Membelikan udin gitu tadi. Wah. Ya. Ini settingan awal. Masih kok sudah? Kayak bos standar seperti ini. Ya sama-sama belum pernah ya ini settingan awal mulai ini gimana ya? Oh, wes coba. Dibalik aja enggak apa-apa, Dan. Dibalik aja enggak apa-apa, enggak apa-apa. Hai. Ah, ya. Beli ya, kalian tahu ya. Nanti kita tutorial, iya kasih tutorial aja. Nyetingnya kita konekkan ke Webin. Nanti aja enggak mau. Iya. Lanjut. Oh, ini bahasa Inggris ya, Dar ya? Harus Dar ya? Nanti bisa diubah bahasa Indonesia. Bisa ya. Makan aku baru pertama kali bisa. Tak sih. So,
Sing ini sapa bos? Ini untuk Pak Hartono Polres ya. Jangan ini punya pelanggan. Semua pelanggan iki. Iya, kebenaran. Kita kasih jinso dulu aja deh. Bisa aja ya. Oke. Ini tadi sudah selesai ya, finish ya. Tinggal kita mau mereview ya ini ya. Apa ini? Download dulu? Oh enggak, ini cuma lihat spesifikasinya aja. Oh, spesifikasinya. Oke. Layarnya kita ulang lagi dan ya boleh. Layarnya ini ukurannya 15,6 inci. Iya, 15,6 inci. Kemudian ya. Prosesornya dari ini, Dar. Iya, prosesornya pakai Intel Core i3 Gen 11 ya. Sudah dilihat sini. Oh, ala. Ya. Sampai iya, RAM-nya 8. Ya. Kemudian ini ada kamera di atasnya, resolusinya 720p. Iya, ada 2 mikrofon juga. Nah, ini untuk kelas meeting lebih enak. Oh, untuk zoom ya, Dari? Iya, benar. Lebih menangkap suara. Ada ini ya, speakernya langsung di sini ya. Mikrofonnya 2. Oh, berarti ini multifungsi ya untuk masa pandemik sekarang ya. Iya, benar. Main tajet gitu. Oh, seperti itu ya. Oke, ini terlihat stylish ya, Dari. Enak ya. Bentuknya ramping. Tipis sekali, jadi ini bobotnya ringan ya, ringan. Beratnya berapa ini? Beratnya cuma 1,8 kg. Oke, 1,8 kg ya. Ini tadi DDR-nya berapa ini? DDR-nya? Ini pakai RAM 8GB DDR4. Ah, DDR4 ya. Untuk penyimpanannya dia pakai SSD 256GB. SSD-nya 256GB ya? Wah, udah kenceng itu. Kalau kayak gini masih bisa ditambah nggak SSD-nya? Tidak bisa ya? Bawaannya? Bisa. Bawaan ya? Oke, bawaannya ya. Keren sekali sih sudah ya. Ini settingnya sudah terakhir sih. Ini mapping-nya sudah nyambung tadi. Oh ya, ini untuk daya tahan baterainya bisa sampai 10 jam 30 menit Xiaomi klaimnya. Oke, 10 jam ya. Berarti bisa untuk hampir setengah harian ya. Waktu jam kerja kan 8 jam kerja kan normalnya. Kalau ini buat tanpa ngecas berarti cukup. Iya, kerja seharian intinya 8 jam. Ya, ini bisa untuk 10 jam, jadi lebih 2 jam ya, lebih hemat ya. Masih baru kan, berarti kan masih normal kan ya. Ini lama gitu. Oke, kita coba setting ini belum dari kirimannya dari sana, belum ada ini ya. Belum ada, misalnya. Ini diinstal manual sendiri. Ini manual sendiri ya, nanti kita coba install ya. Iya boleh, okay. Ini diinstal aplikasi pendukungnya. Oke, untuk teman-teman, untuk yang mencari ya, ini apa ini? Redmi Book 15. Redmi Book 15 ya. Bisa datang langsung ke Jaksel atau Singapura ya. Kita ready ya. Tentunya dengan Mas Hedar dari pihak Xiaomi-nya ya, Redmi. Redmi Book 15 ya. Sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah menonton video kita. Semoga semakin berkembang ya, Dar ya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya, Dar. Ya, oke, sampai jumpa, ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.